Hari ni hari apa? Hari Selasa eh. Hari Selasa, berapa bulan pun tak tahu lah ni. Tapi hari ni satu Rejab. Satu Rejab eh. Belum masuk dua Rejab pun dia rasanya. Ni jam baru aja pukul 8:30 pagi. Hari hujan intik-intik, angin pun agak kuat. Kalau tengok dia punya ombak, Masya Allah, memang rasa takut, risau semua ada lah kan. Tengok keadaan dekat tepi Crystal Bay, laut Crystal Bay eh. Ombak besar eh. Tengok sini keadaan tepi laut dekat Crystal Bay ni. Ha, ni sebelah laut, sebelah tepi. Sebelah sebelah tengah sana. Kalau sebelah tengah sana dia ramai orang. Sini dia kurang orang sikit. Sebab tu pilih tempat-tempat dekat yang kurang orang sikit. Kau tengok. Oh Masya Allah. Ya Allah. Punyalah. Tengok takut eh. Macam mana hari kiamat ni eh. Kalau kita dapat bayangkan hari kiamat tu teruk, oh seteruk-teruknya sampai tak terfikir dekat akal kita, fikiran kita. Macam mana keadaan pada hari kiamat dengan ombak yang besar, dengan angin yang kuat, dengan bumi yang bergegar, gegak gempita, langit-langit berjatuhan kan. Kalau kita tengok ni, Masya Allah, Ya Allah, Ya Allah, punyalah dahsyat ni. Ni belum lagi orang kata dengan keadaan tsunami apa semua kan. Ha, tu dia tengok. Memang ombak dia agak tinggi. Agak tinggi ombak dia. Kalau kita tengok. Tengok tu. Oh hai. Masya Allah. Subhanallah. Lawak kucing ni ha, jalan. Ombak kuat eh. Pagi ni angin pun kuat. Bersedesu angin. Masya Allah. Kuat betul angin. Ombak pun kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak lagi yang Allah Ta'ala baikkan nikmat pada kita yang perlu kita syukuri. Setiap nafas, detik kita, hidup kita, jantung kita yang masih lagi berdegup, Allah Ta'ala bagi kita lagi masa-masa untuk kita bertaubat dekat dunia ni. Banyak yang kita kena cari hal-hal untuk hari akhirat besok. Semoga kita semua masuk dalam syurga Firdaus insya-Allah. Hebatnya Allah Ta'ala bagaimana dia mengasingkan air masin dengan air tawar. Hebatnya bagaimana air tawar dan air masin tidak bercampur. Dia sebut dalam ayat Al-Quran eh. Untuk orang-orang yang berfikir eh. Orang-orang yang nak menggunakan akalnya dan sesi berfikir. Dunia ni sementara. Dah banyak kita punya rakan-rakan, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, mak bapak kita, keluarga kita yang telah pergi eh. Dah telah pergi meninggal dunia. Dan mungkin tak lama lagi hari kita pula. Yang kita kena selalu-selalu muhasabah diri kita. Betapa banyaknya dosa-dosa kita di dunia ni eh. Moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Seperti mana banyaknya buih di lautan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.